itu, aku akan masuk di limbah ini. Kok sepi benar. Wow, penghijauan. Benar-benar indah sekali. Aku sampai kesandung. Rupanya ketika dia tersandung, ada yang tertawa, Dedek. Anak tuyul. Hah? Aku bukan tuyul. Lalu kau siapa? Yang ngomong siapa? Setan apa setan? Kita dibilang setan. Iya, kita dibilang setan. Aku adalah tumbuh-tumbuhan. Hah? Tumbuh-tumbuhan? Di mana engkau? Aku di belakangmu. Aku pikir kau apaan? Akulah yang namanya pohon. Tapi aku sangat ketakutan hidupnya. Aku takut sekali. Iya, kami ketakutan. Ketakutan bagaimana? Ceritakanlah padaku. Mungkin aku dapat menolong kalian. Begini ceritanya. Kami hanyalah tumbuh-tumbuhan. Nama saya Jati. Saya dapat digunakan menjadi apa saja. Saya bisa dibuat bangku dan bahan bangunan. Saya juga. Saya namanya Rotan. Saya bisa dibuat kursi dan lain-lain. Nama saya Bambu. Saya bisa juga dibuat bakul. Wow, kalau begitu kita bersahabat. Jangan berada di hutan ini. Kau akan terancam hidupnya. Maksudmu? Kami selalu takut dengan pemburu. Kami selalu ditebangin. Iya, kalau saya Bambu udah dipotong-potong, rasanya geli sekali. Bukan geli dong, sakit. Iya, sakit. Nah, kalau begitu, aku akan menolong kalian. Rupanya, ketika dia sedang bicara, rupanya ada yang teriak-teriak. Suara apakah itu? Itu pun teman saya. Dia King Kong. Dia selalu ditembakin oleh pemburu. Kalau begitu, tunggulah kalian di sini. Aku akan ke sana. Tidak dapat. Udah ngajar. Dia pasti lari ke sana. Ayo kita ke sana. Lah kapan katanya di sini aja? Lah kan dia udah enggak ada kapan? Udah ngajar. Dia sudah lari. Ayo kita tembak dia. Tembak. Baik, akan ku tembak sekarang juga. Wow. Benar-benar keterlaluan. Kalau begitu, aku akan menolong temanku itu. Aku akan merubah tubuhku menjadi sesuatu. Bagus. Kalau begitu, ayo kita bawa. Lah kapan lo bilang katanya solusinya aja? Tuh gimana nih bawanya nih? Sudahlah, bawa lah itu. Ayo kita bawa. Kau lihat ini. Rupanya ada kelelawar. Iya bang, tembak aja bang. Baik, akan ditembak sekarang juga. Ini kau. Berkali-kali dia tembak, tidak mempan ada dia. Kurang ajar. Kalau begitu, akan aku tangkap. Aku tarik sajalah. Dia tarik ada dia. Kena sekali. Sekali lagi akan ku tarik. Rupanya, ketika dia tarik, benak itu berubah menjadi sesuatu. Akan ku tarik sekarang juga. Cucuan apa kau? Bang Tigor. Jangan.
Sumpah, aku tidak orang jahat. Kau lupa padaku. Si. Aduh, aku terkencing-kencing ya. Si, siapa kau? Aku adalah temanmu, bukan? Pasti kuntilanak. Pasti kuntilanak. Jangan. Amplop. Amplop. Ampun. Sumpah. Biar geledek kayak sambil geluduk. Aku minta ampun. Jangan tangkap aku. Baik. Soal tidak tangkap itu kecil. Kalau begitu, sekarang juga tinggalkanlah hutan lindung ini. Baik. Rupanya teman yang satu yang ngumpet di balik pohon. Ya angklung, ya ampun. Kasihan amat dia. Kita lari. Rupanya yang dua sudah lari, adik. Baik, sumpah saya, biar geledek kayak sambil geluduk. Saya tidak akan sekali-kali lagi. Baik. Sekarang juga tinggalkanlah hutan lindung ini. Kasihanilah tumbuh-tumbuhan dan juga binatang-binatang. Mereka akan hidup juga. Baik. Aduh, tuh kencing lagi aku, bah. Baik, aku akan pergi sekarang juga. Iya. Kabur, adik-adik. Rupanya siapa yang menjelma menjadi kuntil anak tadi? Ternyata mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku adalah aku adalah Angi, putra pelangi. Hei, siapa kau? Namamu siapa? Namaku orang hutan. Orang hutan. Bangunlah. Terima kasih. Kau sudah nolong aku. Tidak usah begitu. Ayolah ikut aku. Ditolongnya lah dia. Siapakah kau mulut besar? Namaku Singa. Wow, aku dengar dari sejarah, rupanya engkau adalah sang raja hutan rimba ini. Ya, akulah Singa, sang raja hutan. Kalau begitu, marilah kita bersahabat. Semua binatang, semua tumbuh-tumbuhan bergembira. Kawan-kawan, kalau begitu, aku akan menyanyi untuk kalian. Kalian senang bukan? Ayo aku akan nyanyi untuk kalian. Dengarkan ya. Hei, dengarkan. Ada kora, nyorong darah.
kawan-kawan. Sekarang juga aku akan kembali mencari sahabat lain. Idi, cepat-cepat amat sih. Iya, kami masih membutuhkan pertolonganmu. Aku, Angin Putra Pelangi, akan menolong siapa saja. Nah kawan-kawan, lain kali aku akan datang kemari lagi. Lalu Angin terbang ke angkasa. Makin jauh, makin jauh. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Sepertinya ada yang sedang menangis. Rupanya benar apa yang didengar oleh telinga Angin Putra Pelangi. Dia sakti dan dia maha jago. Rupanya dia dengar ada seorang anak kecil menangis. Bing, kambing, kambing itu kemana sih? Itu diomelin ibu itu nih. Entang kakak Uping ngomel juga lagi. Rupanya ada seorang anak kecil sedang menangis-nangis. Bing, kalau begitu kita kemana anak kecil ini aja? Kita gak mau pulang ke hari, kita gak mau makan-makan 2 bulan. Ketika dia sedang nangis, rupanya ada orang gila, adik, datang mendekatinya. Ibu, itu mau pulang lo. Tak baru, gunungnya apa mega put emputan. Tak baru, gunungnya apa mega put emputan. Mengapa kau menangis sendirian? Abinya itu mau nangis sama siapa? Kambing itu tadi diajak nangis nggak mau, malah pergi. Hah? Kambing bisa nangis? Buset. Lebih baik kita bergembira saja bagaimana? Itu nggak mau nyanyi, itu lagi nangis. Cengeng amat sih engkau. Itu bukan cengeng, itu cuma nangis. Wow. Siapakah mereka berdua? Angi melihat, lalu Angi turun. Karena Itok digendong-gendong oleh orang gila. Itok ketakutan sekali. Enong. Ntar gede jadi centeng. Gak mau lepasin. Gak mau. Tuh Itok kencing aja tuh. Ibu gak mau. Jangan nangis. Nanti akan aku belikan coklat. Kamu mau coklat apa permen? Itu mau coklat aja. Kecil soal coklat. Kamu mau coklat? Mau, tapi ntar ke coklatnya 2. Baik, tapi beli sendiri ya. Enong. Ntar gede jadi centeng. Lagi diputer-puter. Wow. Kalau begitu, aku harus menolongnya sekarang juga. Angin turun, adek. Insan, diangi kan membantu keadilan. Tegas berwibawa, terkadang perkasa, Angi Putra Pelangi. Lugu dan jenaka, lembut tutur kata, Angi Putra Pelangi. Aku Angi,
pasti tulul. Eh tulul. Eh kau pasti tuyul. Tuyul. Eh tuyul. Eh tuyul. Eh tuyul. 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 Kau lari. Hei, siapa kau? Nama-nama ku Itok. Itok? Mengapa kau sendirian di jalanan? Itok tadi berdua sama kambing itu, tetapi kambing Itoknya udah gak ada. Hei, jangan menangis. Kau anak siapa? Itok anaknya ibu. Hah? Ya kalau bukan anak ibu, anak siapa lagi? Itu mau pulang, itu nggak tahu jalan. Kalau begitu, kau akan kuantarkan. Hanya ingat, lain kali kalau main jangan terlalu jauh. Sebab kalau hilang tidak akan ada yang mencarinya. Itu mau pulang kali, itu nggak tahu jalan. Kalau begitu, naiklah ke punggungku. Kau akan kubawa terbang. Kemudian, Itok naik di punggung Angi Putra Pelangi. Enak juga ya kamu di sini aja. Entang itu jalan-jalan terus. Hah? Tidak mungkin. Aku harus menolong siapa saja. Terbang dia. Shhh. Rupanya itu kesenangan, tertawa terbahak-bahak. Tuh, terbang sana terus. Hah? Itu apaan? Itu orang lagi mandi. Terbang terus ada dia. Kamu enggak boleh begitu dong. Lain kali kita harus melihat yang baik-baik. Ketawa, nanti kau kentut lagi. Kemudian terbang adik-adik. Setelah Itok diantarkan ke rumahnya, Itok berjanji tidak akan main jauh-jauh lagi. Nah Itok, lain kali kau jangan main jauh-jauh ya. Terima kasih Angi, kok kamu datang lagi sini ya. Angi Putra Pelangi akan selalu datang dan selalu membantu siapa saja. Ternyata pemandangan di bumi benar-benar indah. Wow, gunungnya, danaunya, dan semuanya indah sekali. Kalau begitu, aku harus terbang lebih tinggi lagi. Nah, adik-adik, kemudian Angi terbang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Akan kemana aku ini? Aku akan kembali ke negeri pelangi, tapi aku tidak bisa lagi. Sambil terbang ia menangis. Kaisar pelangi, Kaisar pelangi. Pintu mega biru telah tertutup awan. Aku benar-benar tidak bisa kembali ke negeri pelangi. Angi terus terbang melintasi angkasa raya yang tanpa tujuan. Rupanya dia teringat akan kesan di bumi. Kalau begitu, aku akan kembali ke bumi saja. Teman-temanku, baik-baik padaku. Aku akan kembali ke dalam rimba saja. Dia terbang. Kawan-kawan, aku kembali. Ah, rupanya pohon-pohon dan binatang-binatang mendengar teriakan Angi, adik-adik. Hei, kalian dengar? Mari kita sambut kedatangan Angi Putra Pelangi. Dia kembali lagi. Ternyata dia kembali lagi. Iya, dia kembali lagi. Kita akan senang dan kita akan gembira. Hei, kawan-kawan. Aku akan selalu diam di bumi dan akan membela siapa saja yang memerlukan pertolonganku. Angi Putra Pelangi akan menolong siapa saja. Kawan-kawan, ingat namaku ya, Angi Putra Pelangi. Kita kawan siapa saya?
Nah, adik-adik, demikianlah tadi dongeng yang dibawakan sendiri oleh Kak Agus DS. Kak Agus DS dan juga Kak Titi Kadarsi mengucapkan sampai jumpa lagi dalam cerita berikutnya Anggi Putra Pelangi dan Putri Kaca. Sampai jumpa! Sampai jumpa!